Hello, testing mic 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to Adik Channel guys. Hari tu kan aku beli dekat TikTok barang ni. Neck phone mount. Okay. Apa benda ni? Ni ha. Ni lah barang dia guys, aku beli. Tempat letak kat leher ni ha. Macam ni je, sangkut kan. Kau nak pakai, dia ada magnet tau kat dalam ni. Dalam ni ada magnet. Kau just masukkan, ni besi, nampak ni besi. Kau masukkan kat leher macam ni. Lepas tu, benda ni, benda bulat ni, magnet. So, korang boleh ambil phone korang. Kalau korang pakai iPhone ke Android pun boleh. Yang ada magnet belakang ni kan. Kalau phone korang tak ada benda ni, dia bagi sekali ring. So, korang lekatkan dekat belakang phone. Kalau macam susah sangat, korang beli je casing phone yang ada macam ni kan. Senang guys. Nak buat POV punya shot kan. Lekatkan je. Bapak kuat ni. Nampak? Boleh tinggikan macam ni. Dia macam ni. Yang best kan, dia boleh panjangkan. Dia tarik panjang. Oh. Macam tu. Nampak tak? Okay. Macam-macam shot boleh buat. Kau nak ambil gambar kaki, kau boleh buat macam ni. Boleh pusing kiri kanan. Okay. Boleh pusing macam ni pun boleh. Nak ambil gambar melintang macam ni pun boleh. Nak ambil gambar langit pun boleh. Boleh, semua boleh. Semua boleh. Ha. Kau just buat macam tu je. Simple guys. Mula-mula aku tak nak beli tau benda-benda macam ni tau, tapi wush, rasa macam kena beli guys, kena beli. Ha, benda ni. Ha, nampak. Senang guys, korang nak buat ni. Magnet ni kuat ni, melekat. Kau nak buat video masak-masak ke, naik motor pun boleh benda ni. Nak pergi mancing ke apa ke kan. So kalau macam korang rasa macam takut, takutlah dia terjatuh kan. Dia bagi sekali dengan lanyard ni tau. Tali ni. Tali lanyard ni kan. Korang boleh letak dekat phone korang. Kat sini. Boleh ikat. Korang masukkan lanyard kat sini. Gantung. Gantung benda ni. So tak adalah handset korang terjatuh. Kalau terjatuh, tapi tak jatuh ni. Kuat ni guys. Ha. Aku goyang-goyang tak jatuh. Benda ni. Macam dulu. Dulu aku beli yang macam ni tau. Yang kecil macam ni. Kecil je leher dia. Yang macam ni. Sekarang. Kita tak pakai dah yang tu. Kita pakai yang ini guys. Senang. So kat dalam kotak dia. Dia bagi ring tadi. Ring bulat tu kan. Ring bulat ni. Lepas tu dia bagi. Accessory. Ni, benda ni. So, andai kata macam korang tak nak pakai yang jenis panjang macam ni. Korang buka je. Korang buka. Clip kat sini. Screw dia kat sini ni kan. Korang buka. Dia sangat-sangatlah function guys. Aku kalau beli barang, kalau tak function aku tak beli. Oh. Benda-benda macam tak function tu. Oh. Cabut. Okay. In case kalau korang tak nak pakai yang tu lah. Masuk ke yang pendek ni guys. Korang boleh masukkan yang pendek tu. Lepas tu korang screw balik. Lepas tu kepala yang magnet ni korang cabut. Pasang kat sini. Ha, dia boleh jadi pendek juga. Ha, dan yang paling best. Kau tengok dekat sini. Sekejap. Ni. Dia punya pad. Span lembut guys. Besar. Tak sakit dada korang. Kalau korang pakai kan. Ha, dia tekan kat sini kan. Tak sakit. Sangat selesa guys. Selesa gila. Aku, kalau korang tengok video-video aku yang lama-lama kan. Video yang POV ke apa, yang aku unboxing, Hot Wheels semua tu kan. Aku pakai benda ni lah. Senang. Nak buat content ke apa. Okay. So kita pasang balik. Dahlah ni. Okay guys. So pada siapa yang nak beli benda ni,
Kalau korang tengok dekat bawah tu harga dia 100, 100 ke atas jangan beli. Korang beli yang masa aku beli ni 80 lebih aku dapat. Kalau korang dapat 70 lebih memang jackpot. Okey. Tekan kat bawah. Okey, macam biasa. Assalamualaikum. Bye. Function, guys.